Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Penyelenggaraan pembelajaran berbasis TIK atau Pembatik dan Ki Hajar tahun 2022 merupakan kerjasama Pusdatin, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek dengan pemerintah daerah untuk memberikan wadah bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa dalam mengeksplorasi pengembangan kemampuan berpikir kritis, memanfaatkan teknologi dan informasi untuk mendukung proses belajar mengajar. Mari kami mengajak seluruh pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa mengikuti Pembatik dan Ki Hajar tahun 2022 dalam rangka mendukung pentingnya literasi digital dan pendaya gunaan TIK untuk pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.